Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashallu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Shalah, masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amru fazi'a ila shalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud kadza fi Turil Mansur. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam kitab Turil Mansur. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa memiliki suatu keperluan, baik dunia atau agama, atau mengenai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hamba-Nya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat dan memuji Allah serta berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa berikut. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin, la tada' li dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Maha suci Allah, Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu dan ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan, serta keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, dan suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu hajat yang engkau ridhoi tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang Maha Rahim. Insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabih rahmatullah alaih berkata, meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat akan dikabulkan oleh Allah. Orang-orang dahulu jika ada sesuatu yang menimpa mereka, mereka akan mengerjakan sholat. Dan jika terselamat dari suatu bencana, mereka akan bersegera sholat. Ia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang sangat terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, maka para pedagang banyak yang menitipkan barangnya atau uangnya kepadanya. Pada suatu saat ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bertanya, engkau mau kemana? Jawab kuli itu, saya akan ke tempat fulan. Sahut laki-laki itu, saya pun akan ke sana. Saya dapat berjalan kaki bersama engkau, atau bagaimana jika saya menumpang keledaimu dengan bayaran sedinar? Kuli itu pun menyetujuinya. Ketika sampai di suatu persimpangan jalan, penumpang tadi berkata, jalan manakah yang akan engkau lalui? Jawab kuli itu, jalan besar yang umum inilah. Sahut penumpang tadi, jalan yang satunya ini lebih dekat dan mudah untuk makanan binatang, karena banyak sekali rerumputan di sana. Jawab kuli, saya belum pernah melewati jalan ini. Kata penumpang, saya sering melewatinya. Baiklah kalau begitu, kuli itu menjawab. Mereka pun melewati jalan tersebut. Beberapa lama kemudian mereka sampai di sebuah hutan yang menakutkan, yang di dalamnya banyak berserakan bangkai manusia.
Tiba-tiba penumpang tadi melompat dari keledai dan langsung mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dengan niat akan membunuh si kulit tadi. "Jangan begitu," teriak si kulit. "Ambillah keledai beserta barang-barangnya, tetapi jangan bunuh saya." Si penumpang tidak memperdulikan tawaran tersebut. Bahkan ia bersumpah akan membunuh kulit itu, kemudian ia akan mengambil keledai serta barang-barangnya. Kulit itu merasa khawatir karena si penumpang itu sedikitpun tidak mau menurut. Akhirnya kulit barang itu berkata, "Baiklah, izinkanlah saya sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Sambil tertawa, penumpang itu mengabulkan keinginan si kulit dan berkata, "Silahkan, cepatlah sholat." Mereka yang telah mati ini juga telah meminta hal yang sama, tetapi sholat mereka ternyata tidak menolong sedikitpun. Kulit itu segera sholat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, ternyata tidak satu surat pun yang bisa diingatnya. Sedangkan orang zalim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan sholatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si kuli ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu su'." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Si kuli membaca ayat ini sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi gemerlapan dari besi. Lalu ditikamnya si zalim tadi sehingga matilah ia. Di tempat si zalim itu mati, keluarlah nyala api. Kuli itu segera bersujud syukur kehadirat Allah SWT. Lalu ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimanakah engkau datang?" Jawabnya, "Saya adalah hamba dari ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau aman dan dapat pergi kemanapun sesukamu." Setelah berkata demikian, orang tersebut menghilang. Diambil dalam kitab Nazhatul Majalis. Hakikat keuntungan sholat sangat besar. Selain akan diridhai oleh Allah, sholat akan menyelamatkan diri dari bencana di dunia dan menenteramkan hati. Ibnu Sirin rahmatullahi alaih berkata, "Seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat sholat, maka aku akan memilih sholat. Karena surga untuk kesenanganku, tetapi sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala." Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari penjelasan hadis, lanjutan dari hadis yang kita dengarkan kemarin, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan jaminannya sesuai dengan ayat, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Bahwa carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, karena yang demikian itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya ketika kita menemui satu kesulitan, satu permasalahan, maka marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang pasti akan menyelesaikan masalah kita. Sudah merupakan satu janji dari Allah Ta'ala yang janjinya tidak pernah lepas dari apa ketentuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu marilah kita berharap pada Allah agar kita senantiasa perbanyak sholat-sholat sunnah di rumah kita dan kita tegakkan sholat wajib di masjid kita tercinta. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah, ya, kecuali sholat wajib. Maka mari kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita di rumah kita, karena sungguhnya permasalahan hidup kita tidak hanya di dunia, tapi permasalahan dalam agama dan permasalahan dalam kehidupan setelah kita meninggal nanti. Mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita bersama-sama menegakkan sholat dan juga sholat berjamaah di masjid untuk syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.